Oke, ini hari ke-7 setelah ditemukan es Milo. Ini anak kuat sekali nih, maunya keras sekali nih anak. Ini dia baru bangun, udah diminumin susu, dan sekarang baru diganti juga itu kainnya. Kain aku cuci tiap 2 hari sekali lah. Ya pokoknya kalau ada kotoran-kotoran dia tak cuci. Nah ini sekarang perubahannya adalah botol air anget ini udah tidak saya isi lagi, tapi saya biarin di sini. Sekarang anget-angetnya saya kasih lampu. Ini lampu pijar 15 watt. Saya beli harganya 6.000-an. Terus saya punya ini. Nah, ini lampu jepitan ini. Jadi enak. Ini lampu kerja saya aslinya di meja kerja. Dan ini si es Milo ini kuat sekali nih. Es Milo. Milo, cari apa? Cari apa? Hah? Cari apa? Kuat sekali nih anaknya nih. Milo. Oke, susunya saya masih pakai SGM itu. Ini susunya kuat kira-kira 2-3 jam. Jadi tiap 2-3 jam saya ganti baru. Ini dia tidak terlalu suka juga ternyata. Dia maunya ngenyot itu. Tapi ya kadang-kadang saya keluarin. Saya kemarin nyoba, saya beliin Whiskas Junior, tapi kayaknya nggak bagus. Kita berubah pikiran. Anyway, ya kalau lagi bangun dia kuat sekali, pengen main keluar. Tapi kalau udah saya gelonggong, meskipun tidak terlalu suka, saya gelonggong dia masuk juga susunya. Udah gitu dia tidur. So far masih sehat. Jadi hari ke berapa ini ya? 7 ya. Hari ke-7 es Milo masih tetap sehat, matanya belum terbuka. Sekian dari saya. Bye bye es Milo. Milo. Bye bye dulu. Bye bye dulu.